Menteri yang jaga hak ehwal perpaduan duduk sini dengar saja. Saya selalu simpati pada Yang Berhormat Menteri kerana dia macam toothless tiger. Itu harimau tak ada gigi. Dia cakap banyak pasal perpaduan, tapi kalau kita lihat yang anggota dalam sesetengah lah dalam UMNO ni selalu buatkan perkara yang amat menyakitkan hati dan juga mengecohkan masyarakat. Macam Jamal Yunus. Dia boleh mainkan apa-apa ucapan dan tindakan yang mengapi-apikan ketegangan perkauman. Tapi tak ada tindakan diambil oleh terhadap dia. Dan dia dilayan sebagai hero bila dia masuk ke Perhimpunan Agong UMNO. So, bukankah ini bercanggah dengan apa yang diutarakan oleh Lengkong dan juga Kinapatangan? Kenapa tak ada tindakan? Kalau Jamal Yunus berada di TAP, dia sudah lama dipecat. Tapi di UMNO, wah, dia adalah wira. So, jadi yang double standard ni ambil oleh pemimpin UMNO termasuk Kinapatangan dan Lengkong ni, bukankah ini yang menyusahkan Yang Berhormat Menteri dari Sabah yang menyebabkan beliau menjadi toothless tiger? Apakah? Jadi Kinapatangan datang macam mana jawab? Nak minta tolong daripada Lengkong sekarang. Sila. Ini si Putih ni. Sebetulnya dia yang pun risis juga. Waktu saya ingat tahun yang lalu dia buat video macam-macam. Ha. Itu pun mengundurkan apa ini perpaduan masyarakat. Macam-macam dia buat ayam lah dalam video dia. Saya pun tak faham. Jadi ini menteri bukan hopeless. Cuma dia menteri perpaduan ini dia kena sentimental sedikit. Untuk mengimbangi semua bangsa itu. Jadi tengah buka hopeless, toothless, toothless. Kena romantik sikit ya.